Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para sahabatku di mana saja berada, khususnya para subscriberku, selamat bergabung kembali. Salam dari channel kami ini. Nah, seperti biasa kami ucapkan terima kasih pada kalian semua yang telah mensupport channel kami ini. Doa kami semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbil alamin. Nah, sebelum lanjut sahabatku, silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku semuanya selalu menerima informasi terbaru dari channel kami. Nah, sahabat-sahabatku, di video kali ini kami akan membagikan secara khusus pada kalian semua mengenai cara untuk membuat wajah lebih putih, bersih, halus, lembut, dan glowing. Bagaimana caranya? Yuk ikuti video kami sampai selesai. Pertama-tama ini ada aloe vera ya. Kalian bebas menggunakan merek apa ya. Kali ini kami akan menggunakan merek Citra. Aloe vera Citra ya. Dan mint. Kemudian ini ada bedak tabur bayi ya, kalian juga bebas menggunakan merek apapun. Setelah itu kita akan siapkan wadah, lalu kita akan ambil aloe vera ya, sekitar 2 sendok makan, karena ini ya cuma bertahan hanya 1 minggu saja. Seperti ini ya. Kemudian tambahkan bedak bayi secukupnya saja ya, ini tidak ditakar. Yang kita akan campur ya sampai berbentuk krim ini ya sahabatku, krim malam ya. Tambah lagi bedak taburnya, lalu campur dengan rata lagi. Kalau kalian sibuk ya sahabatku, kalian bisa membuatnya banyak ya. Dan kalau kalian ini membuatnya hari-hari itu lebih bagus lagi. Ini dicampur ya sampai rata. Nah, setelah begini penampakannya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tempat krim ya. Tempat krim bekas. Ini bertahan hanya selama 1 minggu ya sahabatku. Cara mengaplikasikan krim malam ini yaitu pada malam hari sebelum tidur. Wajah terlebih dahulu dicuci agar debu dan bakteri hilang ya. Kemudian krim malam ini diaplikasikan merata pada wajah kalian dan lihat sendiri hasilnya. Wajah tampak lebih putih, lembut, dan kenyal serta glowing ya sahabatku. Oke. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Cara mengaplikasikannya ya seperti ini. Lalu didiamkan selama semalaman ya. Keesokan harinya atau pada pagi hari baru di wajah dicuci menggunakan air bersih. Nah, setelah wajah dibersihkannya dan
menggunakan sabun wajah yang sesuai dengan kulit kaliannya. Kemudian lihatlah hasilnya. Wajah lebih putih, lebih halus, lebih lembut, dan lebih glowing lagi. Nah, begitulah cara membuat dan pemakaian krim malamnya, racikan sendiri. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, cukup sampai di sini video dari kami, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.